Assalamualaikum. Dengan dua kali lafaz, Wani Hasrita sah bergelar isteri kepada Muhammad Al-Adib Fahmi Harun 30 yang berasal dari Kuching Sarawak di Damansara Perdana jam 9.11 malam. Pasangan itu dinikahkan bapa pengantin perempuan Hasbullah Hassan 56 tahun dengan disaksikan penolong pendaftar perkahwinan Qariah Masjid Al-Mukarramah. Pada majlis itu, Wani atau nama sebenarnya Nur Syazwani Hasrita Hasbullah menerima mas kahwin sebentuk cincin berlian, manakala jumlah wang hantaran dirahsiakan serta tidak ada dulang hantaran daripada kedua-dua pihak. Wani yang popular menerusi lagu Menahan Rindu itu berkata, dia bersyukur majlis yang dirancang berjalan lancar dan berterima kasih kepada keluarga, rakan dan peminat yang sentiasa mendoakan yang baik-baik buat dirinya. Alhamdulillah, saya bersyukur majlis pernikahan ini berjalan lancar dan dipermudahkan Allah SWT. Terima kasih kepada mak, ayah, keluarga, rakan-rakan, pihak media dan peminat yang tanpa jemu menitipkan doa yang baik-baik buat saya tidak kira untuk kejayaan mahupun peribadi. InsyaAllah, ini adalah fasa baru buat saya dan suami. Perjalanan kami masih panjang. Tanggungjawab menjadi isteri dan dalam masa sama bergelar anak seni akan saya cuba berikan yang terbaik. Cuma selepas ini tentu saja keluarga menjadi keutamaan saya. Saya berdoa agar semoga segalanya dipermudahkan. Paling penting juga saya mohon untuk semua mendoakan yang terbaik buat saya dan suami dalam melayari bahtera perkahwinan ini, katanya.